Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Nur Amalina dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. HMD Global telah membawa masuk Nokia 5.1 Plus secara rasminya untuk pasaran tempatan pada harga RM899. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 5.8 inci, dijana dengan chip MediaTek Helio P60, memori 3GB RAM bersama storan 32GB dan boleh dibeli melalui Lazada dengan harga promosi pengenalan iaitu RM809. Rekaan sebuah telefon pintar yang baru telah tertiris dan ia dipercayai adalah Nokia 9 Pure View. Gambaran peranti ini adalah berdasarkan kepada CAD peranti berkenaan dan ia dikatakan akan menawarkan pelbagai sensor kamera pada bahagian belakangnya. Telefon pintar Xiaomi Mi 8 Pro dan Mi 8 Lite pula dilaporkan bakal dilancarkan di pasaran tempatan minggu ini. Mi 8 Pro hadir dengan rekaan skrin 6.21 inci, dijana dengan chip Snapdragon 845, memori sehingga 8GB RAM bersama storan 128GB. Manakala Mi 8 Lite pula membawakan rekaan skrin 6.26 inci, dijana dengan chip Snapdragon 660, memori 6GB RAM bersama storan sehingga 128GB. Selain itu, Opera untuk Android telah dikemaskini dengan penawaran tetapan yang baru, iaitu ciri untuk menghalang dialog notifikasi. Pengguna hanya perlu memilih ad blocking untuk menghalang atau menerima semua cookie atau menghalang dialog notifikasi berkenaan. Google Chrome 71 yang bakal dilancarkan bulan hadapan dikatakan akan hadir dengan ciri yang dapat menghalang iklan-iklan yang mengelirukan pada sesuatu web. Hal ini sekaligus dapat mengelakkan pemilik web untuk memaparkan iklan berbentuk penipuan dan mengelirukan. Akhir sekali, kamera Nature Mint Android pertama di dunia iaitu Yongnuo YN450 telah dilancarkan di Hong Kong. Kamera ini menyokong penggunaan lensa Canon EF, dijana dengan proses Qualcomm, sensor utama 16MP bersama kamera soft photo 8MP dan menggunakan sistem operasi Android 7.1. Namun, maklumat lanjut mengenai harga jualannya masih belum diketahui. Jadi, itu sahaja rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa dalam video seterusnya. Syukran jazilan!